Sebagai apresiasi bagi para pelanggannya, Mitsubishi Fuso Indonesia menggelar Fuso Customer Gathering 2023 pada Rabu malam. Mengambil tema solusi andal bisnis Anda, Mitsubishi Fuso menawarkan solusi yang dapat diandalkan, dipercaya, dan mampu menjawab kebutuhan serta tantangan untuk mendukung perkembangan bisnis konsumen. PT Krama Yuda 3 Berlian Motor, distributor resmi kendaraan niaga dari Mitsubishi Fuso di Indonesia, bekerjasama dengan dealer PT Dipo Internasional Pahala Otomotif Tasikmalaya, Garut, dan Bandung, kembali menggelar Fuso Customer Gathering 2023 di Forum Hotel Santika Rabu malam. Branch Manager PT Dipo Internasional Pahala Otomotif, Neneng Meyawati, mengatakan, Fuso Customer Gathering 2023 adalah salah satu bentuk apresiasi kepada para customer yang telah setia menggunakan produk Mitsubishi. Mengambil tema solusi andal bisnis Anda, dalam Fuso Customer Gathering 2023, Mitsubishi Fuso menawarkan solusi yang dapat diandalkan, dipercaya, dan mampu menjawab kebutuhan serta tantangan untuk mendukung perkembangan bisnis konsumen. Undangan yang kita undang totalnya ada 120 konsumen. Ya, kita ada penawaran khusus seperti tadi yang sudah disampaikan ya. Kita ada paket untuk bunga murah, ada ya untuk DP murah juga ada gitu kan. Ataupun untuk smart cash juga ada gitu kan. Jadi cash tapi kecil gitu kan, tanpa bunga juga ada. Asisten Branch Manager PT Dipo Internasional Pahala Otomotif Surya Yohanes menambahkan, produk yang dikenalkan pada acara gathering ini yakni Fuso Center dan Fighter X sebagai solusi andal untuk berbagai bisnis. Sampai dengan saat ini keunggulan produk yang kita miliki cukup banyak ya, diantaranya kemudahan spare part yang didapat, kemudian kelengkapan varian yang kami miliki, berbagai medan, berbagai macam tipe kendaraan, baik itu dari yang 4 ban, 6 ban sampai yang Fuso, kami banyak varian, dan di varian yang terbaru ini kami miliki varian yang sangat lengkap di segala sektor bisnis. Dalam acara yang diikuti sekitar 100 konsumen tersebut, konsumen dijamu serta disuguhkan hiburan. Selain itu, mereka juga mendapat kesempatan untuk meraih berbagai macam door prize serta souvenir menarik dari Mitsubishi Fuso. Muhammad Hasbi, Radar TV melaporkan.